Oke sahabat, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan 3 bambu unik lagi nih ya, yang dimana pakemnya yang pertama itu ada belalai gajah, terus yang kedua ada junjun derajat plus sambun rasa. Terus yang ketiga ini sahabat, yang paling unik yang saya temukan, tapi saya tidak tahu ini pakemnya apa ya. Nah ini sahabat ya, coba kita perhatikan di bagian cincinnya ini. Nah ini ya, ya unik ya sahabat. Nah, semua bentuknya seperti ini sahabat. Nah. Mantap ini sahabat ya. Terus yang di bawah ya begitu juga sahabat ya. Pokoknya satu pohon lah seperti ini semua sahabat ya. Tapi yang sempat saya ambil cuma 3 ruas saja. Ya tidak apa-apa karena hanya sebagai koleksi saja ya. Mantap ini sahabat. Oke sahabat, itulah 3 bambu unik yang sempat saya videokan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, para pencinta bambu unik, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakoni aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sahabatku semua, pada kesempatan sore hari ini, pada pembulangan sore hari ini, saya kembali menemukan salah satu keunikan Nusantara, yaitu bambu unik, yang dimana pakemnya ini adalah junjun derajat plus sambun rasa. Cakep ini lur. Dimana di kesempatan sore hari ini, saya juga belajar apa ya, ini berburu burung ya, ini senapannya sudah ada ini sahabat ya, tembaknya. Cakep ini lur ya bambunya, cocok untuk pajangan di rumah atau sebagai hiasan. Lanjut kita mencari keunikan yang lainnya.
desain gua mencari kinfo yang di kapan ni rok kuburi. Iya. Gua nak putar tanamu lo ini. Anu lompat pokoknya tu.